Mari. Ya. Ha. Berapa kepantasan jarihannya bergerak apabila menaik? Tempura lagi jarih boleh tak? Suka tau masa ni. Setakat ini kepantasan jari tu boleh masih boleh. Masih boleh dikerjakan. Tapi ya, sempatan mana anda menaik Twitter ya, ataupun menukar status Facebook anda ya. Itu masih lagi dikira pergerakan yang sangat-sangat minima. Dan anda perlu, kita semualah, bukan anda sajalah. Maksudlah saya hanya sekali. Semua kena peningkatkan lagi tak kecerdasan kita dengan menambah lagi aktiviti fizikal. Kalau orang dulu-dulu macam kerja kampung ya, banyak aktiviti fizikal, jadi itu dah kira sebagai senaman. Kita tengok orang dulu semua sihat-sihat belaka. Kan? Cergas. Usia emas pun mereka masih lagi cergas. Macam kita ni macam mana? Macam kita sekarang ni, adakah kita mengira langkah kita saban hari? Selalunya bila ada option ataupun pilihan, tangga atau lift? Tangga atau lift? Macam tu tau. Dia selalunya tu lift lambat. Lift lambat, escalator. Jujurlah, kalau jujurlah, saya sendiri pun tak tahu berapa langkah saya ambil sehari. Ini bolehkah kita andaikan secara peratanya 10,000 langkah adalah lebih kurang 6.5 km. Berapa jaraknya? Tapi bukan kita, macam wanita selalunya lah, 1 jam jalan tanpa henti. Cukuplah tu, membeli belah. Saya ada masalah tu. Saya ada masalah tu kan. Anda macam mana? Okey, tapi kita boleh sama-sama melakukan mengambil langkah 10,000 langkah ni pada 9 September hadapan ya. Ini satu acara yang cukup istimewa ya. Bukan sahaja untuk menyambutkan bulan kemerdekaan, tapi juga untuk meningkatkan kecerdasan rakyat Malaysia sendiri yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, jadi kita perkenalkan tetamu kita, Datuk Dr. Azhar Haziaya, Timbalan Ketua Syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Tuan Haji Jawa Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Datuk betul 1 jam membeli belah jalan kaki tanpa henti. Tanpa henti. Jadi kita tak boleh berhenti lah. Tapi sambil beri tengok barang tu jalan kaki. Biasanya orang wanita ni dia banyak berhenti. Berhenti, tapi kaki dia yang berhenti lah. Jadi dalam senario masa sekarang lah Datuk ya, kita tengok dengan gaya hidup masyarakat lebih-lebih lagi orang muda yang banyak bergantung pada teknologi. Apa sebenarnya kesan kepada tahap kesihatan seumumlah rakyat Malaysia? Itulah, terima kasih Encik Haziq. Program 10,000 langkah merdeka ini sebenarnya satu program kemping kesihatan ya. Dan seperti mana kita semua sedia maklum ya, sekarang ini di musim perayaan ini kita disajikan dengan makanan-makanan yang enak-enak ya, penuh berlemak dan minyak. Jadi inilah maksudnya Kementerian Kesihatan ingin menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan pada kali ini, di samping kita meningkatkan kempen kesedaran kesihatan, dan dalam masa yang sama kita meningkatkan lagi semangat patriotism melalui program 10,000 langkah merdeka. Dan kita harapkan program ini akan dapat memberikan kepada diri kita, kita sayangkan kesihatan diri kita, dan kita perlukan banyak exercise untuk menyeimbangkan dengan pengambilan makanan yang kita terima setiap hari itu. Baik Tuan Haji, kenapa 10,000 langkah? Kenapa tak 9,000 ke, 8,000 ke, 20,000 ke? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita tengok dari segi aktiviti kita, kita ambil secara purata lah ya. Kita kalau katalah pegawai ataupun yang bekerja di pejabat, kita akan berjalan lebih kurang dalam 5,000 lah, begitu langkah ya. Purata lah. Jadi, purata ya. Untuk faedah kesihatan, kita digalakkan supaya mencapai 10,000 langkah sehari. Dalam satu hari kita cuba kumpulkan sebanyak 10,000 langkah lah. Bermakna secara purata. Kita berjalan kurang daripada separuh. Tak cukup. Tak cukup. Apa tu? Had yang disarankan. Yang disarankan. Kenapa kalau tengok sini ya, dari segi 10,000 langkah ni banyak faedah dia. Ya, kerana satu dia boleh membakar lemak ya, dan membantu kita untuk mengurangkan berat badan lah. Dan kita fahamlah di Malaysia sekarang ni kita juga satu masalah di mana rakyat kita hidup secara sedentary ya, mana tidak aktif. Dan kita kena galakkan mereka supaya exercise, dan satu cara yang paling mudah ialah dengan berjalan lah. Tapi kita nak berjalan, biar kita cuba capai 10,000 langkah supaya kita dapat faedah. 10,000 langkah sehari ya. Sehari. 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 Sehari.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita nak beri fokus tentang 10,000 langkah merdeka ini yang akan berlangsung pada 9 September nanti, yang difahamkan akan terciptanya satu rekod yang baru. Wow. Jadi kalau kita boleh kongsi lebih khusus lagi mengenai acara yang akan berlangsung selama sehari itu serentak di seluruh negara. Okey, terima kasih. InsyaAllah pada 9 September nanti, hari Ahad, tepat jam 8 pagi, kita akan mengadakan program 10,000 langkah mereka ini secara serentak di seluruh negeri, daripada Perlis hinggalah ke Sabah, dan melibatkan lebih 74 lokasi. Pendek kata di setiap daerah tu memang akan adalah program ini, dan kita menjangkakan penyertanya lebih daripada 140,000 orang. Dan insyaAllah dengan penyertaan yang ramai ini dan secara serentak ini, kita dijangka akan mendapat pengiktirafan lah dari segi penyertaan paling ramai dalam kempen kesihatan. 140,000 oleh The Malaysia Book of Records. Kalau kita berjaya, dan saya yakin insyaAllah akan berjaya. Golongan pasarannya yang buku pula itu ataupun masih lagi boleh terbuka pada orang ramai yang nak pergi? Penyertaannya terbuka kepada semua orang, kepada mereka yang cintakan kesihatan, kasihkan diri, sayangkan diri. Kita menyeru semua supaya dapat turut serta dan kiralah berhubung ataupun berkunjung ke jabatan-jabatan kesihatan daerah ataupun pejabat kesihatan negeri kita di seluruh negara ini, dan mereka sedia mengaturkan program ini. Penyertaan percuma, segenap lapisan orang muda, orang tua, kanak-kanak, datanglah bersama keluarga ramai-ramai supaya kita dapat menyemarakkan lagi program 10,000 langkah mereka ini, 10,000 langkah ini, di samping dia diadakan dalam bulan kemerdekaan. Ya, Tuan Haji, saya nak tanya Tuan Haji, kita cakap pasal 10,000 langkah ini, andailah contoh makanan yang sering dimakan oleh masyarakat Malaysia setiap pagi, roti canai, kuih tarik, nasi lemak, okey, andailah berapa ibu langkah sebenarnya diperlukan untuk membakar kembali? Sebenarnya begini, kalau sekiranya katalah kita makan satu pinggan kuih tiaw, jadi untuk membakar kalori itu kita kena berjalan sebanyak 10,000 langkah. Itu contohnya. Itu contohnya. Satu pinggan. Itu satu pinggan kuih tiaw. Ini belum masuk dengan telur goreng. Sebab kita digalakkan supaya buat 10,000 langkah setiap hari. Sebabnya memang banyak kita mengambil kalori. Kalau kita lihat pada acara ini, 10,000 langkah itu akan diselesaikan dalam sekaligus ya. Kalau untuk secara harian lah, adakah perlu kita berjalan habiskan 10,000 langkah, berjalan sejam, dua jam, ataupun kita boleh bagi-bagikan ikut Kita masa. Boleh sebenarnya kita boleh kumpulkan pagi, kita boleh buat sedikit, tengah hari buat sedikit, petang sedikit, tak ada masalah. Yang pentingnya kita cuba accumulate sebanyak 10,000 langkah satu hari lah. Satu hari. Tapi kita kena hati-hati lah, bukan maksud saya bila kita dah jalan 10 langkah kita boleh ambil makan semua memangnya ya. Waktu jam tadi kita kata, wow, kalau kita dah makan satu pinggan kuih, jadi kita nak bakar kalori itu, kita kena berjalan sebanyak 10,000 langkah. Senaman satu aspek, diet juga satu aspek. Tak boleh dipisahkan, kita tak boleh pilih salah satu dan dua sekali kena buat. Itu baru satu contoh tu, kuih tiaw goreng. Wow, jadi bukan tak boleh makan, boleh. Tapi lepas tu kena disusuli dengan gerakan-gerakan yang tertentu. Janganlah macam duduk diam tengok TV je. Bahaya-bahaya. Lepas ni kena ingatkanlah orang keliling, boleh makan ke tiaw 10,000 langkah. Datuk, apa ni? Kita lihat dia ramai pihak yang menyambut hari kemerdekaan ni dengan pelbagai cara. Jadi ini cara yang dilangsungkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kenapa pentingnya juga dalam kita menanam semangat patriotisme, kita membangkitkan semangat apa tu kenegaraan tu, kita juga perlu menjaga kesihatan untuk negara. Ini satu perkara yang penting juga, amat menarik. Dan slogan yang kita gunakan untuk program ini ialah demi kesihatan untuk negara. Kerana kita merasakan bahawa sekiranya seluruh penduduk rakyat di Malaysia ini semuanya sihat-sihat, sihat walafiat semuanya, dan ini menunjukkan bahawa bilangan mereka yang ingin mendapat rawatan itu akan berkurangan. Dan kita nak supaya penduduk negara kita ini sihat semuanya, selari dengan pembangunan negara. Negara membangun,
penduduknya juga sihat. Ha, itu yang kita inginkan. Sihat dalam istilah yang sebenarnya. Sebenarnya. Bukan ya. Sihat yang sebegitu. Jadi kita kena jadi kena sentiasa jaga kesihatan. Mudah saja, tak perlu nak pergi ke gym mungkin 10,000 langkah sehari. Itu yang paling penting sekali. Sambil membeli belasah bagi tip, memang wanita yang sebegitu berhenti. Langkah saja yang berhenti. Langkah dia. Kenapa dia kata 10,000 langkah dek? Dekat orang tu kan. Jangan hentikan niat anda jika anda ingin menyertai ya program 10,000 langkah demi kesihatan untuk negara yang diajukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sebenarnya juga untuk sempena kemerdekaan kita. Ya, anda boleh rujuk kepada Kementerian Kesihatan ya ataupun Jabatan Kesihatan di seluruh negeri untuk maklumat lanjut bagaimana anda boleh menyertai program ini. Ya, nama sedikit Cik Azri. Sempena dengan program ini juga kita akan menjalankan secara serentak iaitu kempen Karnival Jelajah Sihat. Dan Karnival Jelajah Sihat ini kalau di Putrajaya kita adakan 2 hari pada hari Sabtu dan Ahad, dan hampir semua negeri juga akan adakan Karnival Jelajah Sihat ini. Satu-satu program kempen kesihatan di mana di situ ada aktiviti tetap dan aktiviti khas, iaitu antaranya pemeriksaan kesihatan percuma. Jadi inilah masanya rakyat Malaysia yang tinggal berhampiran dengan tempat-tempat ini, sila dan berkunjung ke Karnival Kesihatan dan menyertai juga program 10,000 langkah merdeka ini, boleh mendapat pemeriksaan kesihatan percuma dan kita tahu di mana tahap kesihatan kita. Dan jemputlah, dan program di peringkat kebangsaan akan diadakan di Sabah, di Kota Kinabalu Sabah, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Leo Tiong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia, pada jam 8 pagi di Hutan Hujana Rimba di Kota Kinabalu. Jadi yang bertarikh ni 9 September Ahad ini ya. Jadi anda Ahad depan sebenarnya. Ahad depan. Ya, hari ini Ahad. Ahad depan. Jadi yang bertarikhnya nak mula bulan hari ini. Boleh, tak ada masalah. 10,000 langkah sehari. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Azhar Haji Yahya dan juga Tuan Haji Jabah Ahmad bersama kita dan kedua-duanya pada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan sama-samalah kita jayakan kempen ini 10,000 langkah kerana ia mampu merubah kesihatan kita. Jangan lupa anda boleh rujuk kepada Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan di kawasan anda untuk mengetahui maklumat lanjut bagaimana anda juga boleh menyertai dalam program yang cukup bermakna ini. Selepas ini kita akan kongsi tentang teater kawan-kawan yang kita suka. Teater kawan-kawan yang kita suka. Jadi semuanya kita akan kongsi selepas ini.